Ya, pertandingan tadi masih menyesuaikan lapangan, tapi alhamdulillah bisa bermain tanpa cedera. Juga apa ya? Modal buat besok, karena tadi saya udah coba nyoba lapangannya agak sedikit angin memang, tapi kita harus bisa kontrol. Ya tadi itu sih masih banyak mati sendiri juga, bukan pukulan-pukulan yang gak perlu. Lawan sendiri gimana? Untuk besok apa? Yang tadi dulu. Ya lawan bermain cukup baik juga, cuma memang di poin kritis dia agak lengah aja sih. Kalau untuk besok? Kita mau. Ya pastinya buat besok pasti kita bakal fight habis ya. Udah tahu mainan mau? Ya kita kan nggak tahu siapa yang diturunin besok, cuma udah ada gambaran juga sih buat main besok ini harus seperti apa, harus kayak gitu. Kemarin sempat nonton waktu Cina Vietnam? Ya betul, sempat lihat. Kalau mereka menurutmu gimana? Ya Cina punya pemain yang kuat juga, punya pemain yang posternya bisa dibilang cukup pemain tinggi, tapi pasti ada kelemahan, ada kelebihan satu sama lain ya. Kita harus mencari itu. Untuk mengatasi bola-bola mati tadi gimana? Iya, maksudnya feeling di lapangan itu loh, kayak harusnya saya nyodok itu masih banyak out, mati-mati nggak perlu kayak nyangkut masih banyak gitu. Jadi emang tadi agak ada penyesuaian lapangan juga sih. Ada.